102 maju bajung. Berbah. Terima kasih. Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh setelah pendidikan kader dan latihan kesemaptaan. Peserta latihan pendidikan kader Gerakan Pemuda Dayak Indonesia serta para pelatih umpan pendidikan kader dan latihan kesemaptaan Gerdayak Indonesia Kalimantan Tengah tahun 2021. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kecepatan dan ketepatan para kader. Dan taktik yang telah diajarkan oleh para pelatih. Halang rintang berfungsi untuk menguji. Kader yang ketiga bernama Stephanie Jessica Gilbert. Dan di sebelahnya kader yang keempat bernama Priscilla Dosin. Kader yang terakhir bernama Andi Kusuma. Program kali ini akan menggunakan dua metode, yaitu bongkar pasang secara manual. Putra asli suku Dayak Ngaju. Kader berdaya. Senjata yang digunakan pada hari ini berjenis M16. Beri tepuk tangan yang meriah bagi mantan siswa. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah dan meningkatkan kemampuan masing-masing. Beberapa materi telah diberikan dan didiskusikan.